Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka telah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional hingga deretan artis tampak menghadiri kegiatan kampanye Prabowo bertema Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju ini. Dalam kesempatan tersebut, dihadiri pula Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, Budiman Sujatmiko, hingga Purnawirawan Jenderal TNI Agung Gumelar. Dalam sorotan kamera, sosok Titik Soeharto terlihat mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda khas tim TKN Prabowo. Diketahui, Titik Soeharto merupakan mantan istri Prabowo yang juga masuk dalam tim kampanye nasional Paslon Capres nomor urut 2. Selain itu, ada pula putra Titik dan Prabowo hadir, yakni Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo. Sementara deretan artis yang menghadiri acara, ada Raffi Ahmad, Desta, Andre Taulani, Nagita Slavina, hingga penyanyi Wika Salim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.